ideologi Pancasila, Pancasila adalah pemersatu bangsa. Ideologi is the best Pancasila. Ideologi is the best Pancasila. Hari ini kita akan mendengarkan Deputi BNPT. Jangan ngantuk ya. Jadi Halaqoh Santri Kota Tegal ini kerjasama PCNU Tegal dengan BNPT. Saya alhamdulillah bahwa kita ini bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, aman, dan saya yakin kekuatan PCNU di Kota Tegal akan solid dalam menyebarkan damai yang bermata di Indonesia, khususnya dalam mencegah paham intoleran, terorisme, dan radikalisme. Intinya kita sama-sama untuk bersatu padu, bersama-sama untuk mencegah adanya paham yang nyata-nyata ingin mengubah ideologi negara, ingin mengubah tatanan politik Indonesia dengan ideologi yang mereka hendaki. Tapi saya yakin dengan adanya kita ini akan menambah kekuatan, soliditas, dan sesuatu kekebalan di kalangan khususnya masyarakat di Kabupaten Tegal. Ya, pengurus-pengurus PCNU, MBC, Ranting harus selalu tetap memberikan pengetahuan kepada para santrinya agar terhindar dari paham-paham radikalisme. Karena kalau ini rata-rata kan memang dari kelompok-kelompok anak muda ini ya. Santri-santri itu bisa saja kalau tanpa pengawalan para kiainya, bisa saja santri akan terkena virus radikal. Ya, kita harus mengingatkan kembali bahwa pendiri bangsa dalam hari ini juga para alim ulama, terutama dari Hasyim Asy'ari, bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia itu adalah dibentuk dalam kebinekaan untuk persatuan. Nah, ini yang nggak dipahami oleh generasi muda sekarang. Maka dengan adanya Halaqoh Santri ini kita diingatkan kembali dan membuka semangat bahwa kebinekaan bukan untuk pertahanan, tapi kebinekaan adalah untuk persatuan. Dilaksanakan Halaqoh Santri tahun 2022, agenda ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi agenda rutin setiap tahun, setiap dalam peringatan Hari Santri ya. Ini alhamdulillah hari ini bisa kita hadirkan dua narasumber yang luar biasa dari Badan Penanggulangan Teroris, Bapak Mayor Jenderal Nisan, dan juga dari Dr. Mahfud Yati dari UIN. Ini alhamdulillah beliau berdua bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan ini para santri dari Kota Tegal ini betul-betul bisa memanfaatkan agenda Halaqoh ini untuk bisa menggali informasi lebih dalam hal-hal yang menjadi materi sesuai dengan tema ya, tema Halaqoh yang juga mengusung tema Hari Santri 2022 adalah seperti yang kita lihat, bersama menjaga martabat ya kemanusiaan. Itu kan berarti nanti juga mendekatkan diri kepada ilmu-ilmu martabat kemanusiaan. Ini kalau di pendidikan itu namanya pendidikan karakter bangsa, yang ini menjadi salah satu agenda nasional juga, meningkatkan profil pelajar di seluruh Indonesia termasuk santri, menjadi profil pelajar yang Pancasilais.